وسلم على سيدنا. اللهم صل وسلم سيدنا محمد. صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم سيدنا محمد. اللهم وسلم على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan pada syarak ialah qawlum makhsusun yu'lamu bihi waktu salatil mafruḍah. Itu dia. Gapo tajuk dia ni? Tajuk kitanya ialah sunat sebelum daripada solat. Sunat sebelum daripada mengerjakan solat. Iaitulah dua perkara. Satunya azan. Yang keduanya apalah iqamah dia dah. Itu dia. Sebelum daripada masuk ke dalam semayanya, sunat kita azan, sunat kita ber, kita panggil. Sedap. Habis. jadi maknanya kalau kita dah buat dah. Kalau kita dah buat dahnya azan dengan iqamah. Itu sunat sebelum daripada solat dia panggil. Adapun bila masuk ke dalam solat, maknanya apa? Mula-mula sekalinya ialah a'udzubillah ko atau doa iftitah. Hak tu hak masuk di dalam. Itu sunat hak masuk di setelah kita masuk ke dalam sembahyang dah. Itu maklum juga kita dah buat dah. Baik. Kemudian hak sebut dalam hadis ni katanya
salah satun ya'simuhumullahu min azabil qabri. Ini orang panggil keistimewaan, kelebihan bagi orang azan. Ya, kadang-kadang kita tak azan, kita pandai biasanya tapi tidak ber. Jadi ber ni satu kelebihannya besar. Siapa Nabi kata salah satun tiga perkara. Ya'simuhumullahu min azabil qabri, menjaga akan mereka itu oleh Allah daripada azab kubur. Jadi sabit ni azab kubur juga ber ni. Deh, molek je bagi orang yang ada azan, bagi orang yang ada bel, jangan berhenti. Masuk waktu kita azan, masuk waktu kita bel, sebab kelebihan dia besar. Tiga perkara. Satunya asyahid, orang mati syahid. Orang ini ya'simuhumullah min azabil qabri, Allah jaga orang itu daripada azab kubur. Mana orang syahid, syahid tu, syahid hak tu, syahid hak nama satu syahid makrifah. Mana orang perang dengan orang bukan Islam, semacam mana dak berlaku lah ni itulah. Di Palestin dengan Gaza, Gaza dengan siapa, dengan Israel itu berlaku di situ, dia panggil syahid. Bila orang mati dengan sebab tu, dia panggil mati syahid dia tu. Orang ni ya'simuhumullah, Allah melepaskan dia daripada azab kubur. Sebab dia mau jadi mecak sangat biasanya. Orang duduk di sana, oh dia suka je. Mati dia tu dia serenak je baru. Sebab dia panggil syahid. Bila mati syahid, kelebihan dia tak sama dengan mati biasa ni. Tu dah. Lepas tu boleh kita yang apa? Syahid ni orang mati lemah air, orang perempuan mati beranak, orang lelaki lemah air, orang lelaki rutuh rumah, mati kena tipu rumah, orang ni pun mati syahid juga. Tapi dipanggil syahid akhirah. Syahid akhirah yang makna lepas juga. Ada ringan juga bak seksa kubur biasa. Orang syahid akhirat. Ada pun orang nak benarnya syahid hak dunia wal akhirah. Orang perih dengan kufar, mati dia tu, mati di rumah pun tak apa, tapi dengan sebab perih dia tu, maka mati syahid dia tu syahid dunia wa ukhra dia panggil. Hak tu lepas lah seksa kubur dia tu. Terbiasa. Lepas tu orang yang lemah air, yang mati beranak, kena kebakar api, kena rutuh rumah tu, orang tu panggil syahid akhirah. Lepas juga. Lepas juga, tapi lepas yang berat-berat. Yang halus mimik. Lepas yang berat, mana yang halus tak lepas macam tu. Kau tu pula tak? Tu asyahid syahid ukhra. Lagu tu. Tu soal dah. Lepas tu soal laginya, orang yang baca bismillah, wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang tu lepas juga. Biasa ingat lagi biasa orang bawa masa kita dah hola mayat tu, kan, masa kita hola mayat ke dalam kubur tu, kan, orang baca, kan, bismillahi hadi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Cuba terah kita baca tengok. Tiga sebaris tak dapat. Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Masa kita bawa mayat turun ke dalam kubur tu, orang hak sambut le bawah tu baca. Orang yang sambut mayat dia berapa orang biasa? Tiga biasa ke? Tiga orang tak? Orang yang bawa hatta turun tu dua orang, tiga orang. Orang yang bawah pegang mayat tu, ke? Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu comel sekali.
ya orang bawa turun mayat tu biasanya dia kena orang mahram dia hak nak molek. Orang mahram bagi si mayat tu. Kalau mayat perempuan dengan orang luar dia tidak afdal, dia orang dalam afdal. Kalau mayat perempuan misal kita katanya si perempuan tu orang hak disebut dengan dia tu siapa? Hak ni sebut dengan mayat tu hak mahram dia tu siapa? Anak dia. Anak dia, cucu dia. Ha tu dia. Menantu dia, suami dia apa tak apa. Dia nak orang hak mahram dia pada asal. Ha tu dia ada. Kalau orang luar lah nak biasanya. Orang luar kurang mana tu sebab tak ada mahram pun dengan dia. Ha tapi golik orang kita yang nak kepada orang tok-tok guru. Ha waktu mayat pak isteri mak dia ataupun apa mak dia ataupun isteri dia tu. Dia kurang afdal lah. Dia naknya orang dalam. Orang hak mahram dia tu. Maknanya kalau isteri ke mana anak dia. Ha tu mak anak dia, suami dia. Siapa lagi? Adik dia, kakak dia, pak saudara dia. Ha tu. Ha jangan ambil orang luar lah. Tapi golik orang kita tu orang luar lah. Ha orang luar ni mana guru lah, tetap guru goliknya. Ha tu dia. Ya payah nak royak juga masa tu. Masa dia mau berkehendak, masa dia mau kehendak kita tu payah lah. Kita gede buat kata hai tak leh, jadi apa lain pula dah. Ha tu dia dah. Ha sebab itu kita tahu lebih dulu tu comel. Belajarlah kita buat panggil. Lepas tu buat tanah tu biasanya. Biasa ringan tanah tu tak? Pergi tanah toko, dua toko, tiga toko. Pergi dulu. Bila kita pergi tanah, kita baca. Bismillah apa? Minha khalaqnakum. Toko. Wa fiha nu'idukum. Toko. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Toko. Tiga toko. Ha, tanah tu Bukit Hamada tu, tanah Bukit Hamada tu. Ambil tanah tiga toko tu tak di mana? Tak di kepala mayat satu, di pinggir dia satu, lepas tu di hujung kaki dia satu. Ha, tu mengikutlah kitab sebutnya hebatlah orang tu tu. Superhead dia, dia panggil superhead dia maknanya malaikat tak harulah. Jaga air dia mana ada orang jaga mana gitulah mana supaya air dia mana malaikat jaga supaya ni lah supaya kita nak turun pergi motang biasanya nak pergi motang subuh je belum pada nak bos lipar bos kasut dia baca doa ke apa dia kena koci dulu koci mulut ular koci mulut jeking koci tangi orang curi hak-hak sebelah kita. Tak biasa deh. Nak buh, nak buh selipar, nak buh kasut lah. Nak buh kaki dalam kasut tu kita baca dulu. Aqattu lisanal hayyah wa zubanal aqrabi wa yadassariqi biqawli la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nak nuhla kaki buh dalam kasut. Ataupun kita nak menebah. Allah ni ya hebat air boh ke apa ni. Kena baca sungguhlah. Sebab ular banyak. Haa. Ular lah. Jekin lah. Itu. Haa. Kita baca ni. Salamun. Haa tu. Ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Baca tu. Bila baca tu dia panggil superhair dia. Dia tak ketik. Ular tak ketik. Jekin tak ketik. Dia supah dah. Dia supah dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia tak akan buat menyakiti kepada anak cucu. Sebab kita ni anak cucu Nabi Nuh. Dia mati habis ke boh gitu ke. Ha ya Adam patut tu panggil Nuh tu. Ha tu ingat biasa. Pandak ya. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Pandak ya. Ingat ke tak biasanya? Ambil hafal ingat lepas malam ni. Ha nak pergi mata isak. Salamun ala Nuhin fil alamin.
aqadtu lisanal hayyati wa zubanal aqrabi wa yadas sariqi biqauli la ilaha illallah. Ha, kalau kita baca waktu tu orang curi sekerat pun tak ada berkali. Sebab ya kita koci dah tangi orang curi. Yadas sariqi tangi orang curi. Ha, tu dia. Tapi jari orang ingat biasanya tu. Jari dia tak biasa dengar lagi tu. Ha, koci lidah ular, koci apa jeking, pas koci tangi orang curi. Ha, dia hatu super hari dia panggil tu. Sebab itulah orang baca hak tu. Ha ni pun demikian itulah. Bila bawa turun mayat tu kita pakai ingat belaka buat kita muda-muda ni molek. Sebab dia mau dia orang gagah. Dia nak gagah juga nak sambut mayat dia berat juga tu kan. Okay? Sore-sore tu besar 2 3 4 5 6 10 kilo berat biasa. Ha, kita ambil sambut kita tu kita sambut serta dengan doa tu selalu. Ha, bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ha, kalau ingat kita buat lagi haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kalau ingat, tak ingat pun tak ada apa lah. Itu dia biasa deh. Habis kat tu. Baik. So, yang keduanya, al-mu'azzin. Orang bay ni maksud dia kata, salah satun, ya'simuhumullahu min azabil qabri. Orang bay ni makna orang yang dijagakan oleh Allah daripada azab kubur. Oh, hebat dia. Sebab dia jaga waktu. Bila orang azan tu dia jaga waktu, Tuhan jaga dia. Sebab itulah orang azan kalau belum masuk waktu hukumnya berdosa. Azan belum masuk waktu haram. Kecualinya azan subuh. Azan subuh dia panggil azan dua kali. Azan masuk, lepas tu azan hak belum masuk. Belum masuk kita azan, lepas masuk kita azan. Lepas tu sunat azan dua kali. Baik awal dia panggil dia. Baik awal, azan awal tu mana? Baik awal tu belum masuk waktu. Dia panggil fajar kazib. Fajar kazib kita baik dulu. Bawa fajar sodik naik fajar, ha, kita azan lagi pula. Lepas tu sunat. Dia tak serupa dengan dia ada as-salatu khairum banyak lagi kata. Jadi mana khabar baiklah. Bagi orang yang azan, orang ni boleh jaga daripada azab kubur dia. Hebat deh. Hak dalam sebutlah hadis ni kata siapa azan 12 tahun wajabat lahul jannah. Orang ber 12 tahun wajib syurga. Ingat ada amir kita dak ber apa tahun biasanya. Lama dah jadi ber deh. Hak Nabi sebutnya 12. Siapa azan 12 tahun wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Bukan sunat dah, wajib mesti orang tu kena masuk syurga. Tapi nak 12 tahun. Kita ajar dia halus lagi jomi. Ajar dia umur dia tamyiz, dia orang azan je nak orang tamyiz. Orang tamyiz mana orang yang reti dah lah, cemar cuci dia reti dah. Kane kiri pun dia tahu dah. Mana tangan kane we? Ya Allah, ya Allah. Mana hak kirinya? Allah, dia faham dah. Dia kenal dah mana kiri, mana kane. Tu mana orang tamyiz orang tu. Bila dia tamyiz, sah dia azan. Sah jadi terimam semaya pun sah. Azan pun sah. Tu dia wala tak berjawi lagi pun sah. Tu dia. Biar dia sah saja tu. Boleh kita buat ta'imir dia, boleh kita buat muazzin dengan dia, muqim dengan dia boleh. Walaupun dia tu umur 7 tahun. Boleh eh? Ambil dia budak. Ambil dia budak lagi, ambil dia umur dia sekian, siapa kaya dia balik ni. Ajar dia umur 7, 8, 9 lah ni boleh dah. 8 tu boleh dah.
Comel sekali tu. Jadi dia boleh ber 12 tahun. Isnatai asyrata sana. Mana 12 tahun. Wajabat lahul jannah. Wajib bagi orang itu syurga. Hebatlah. Itu dia. Tapi dia nak orang lelaki lah. Orang ber ni. Orang perempuan tak boleh. Dia bukan hak dia. Dia bukan tugas dia. Orang perempuan ni sekadar ni. Sekadar beri peringatan boleh. Zuhur nak masuk lah. Boleh lah nak sifat. Dia royak kepada suami dia. Nak ambil pakat, nak ambil pahala kata. Dia pakatnya, Zuhur nak masuk lah. Boleh lah sifat. Asal nak masuk lah. Boleh lah sifat. Ngorek pada makia tu lah. Mak dia beri peringatan kepada suami dia. Beri peringat pada tok laki dia tu, dia pun boleh juga. Itu dia. Ada pun dia nak azan, tak boleh. Tak boleh. bukan sunat bagi perempuan tu azan di masjid tu, bukanlah. Tu dia dah. Habis. Yang ketiganya wal mutawaffa yaumal jumaah. Ini hak dapat keistimewaan. Orang hak mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat. Mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat biasanya. Orang ni dapat iqsam, dapat yaksimuhumullah min azabil qabr. Ya azab kubur ni bukan payah. Azab kubur Nabi kata bukan benda bukan dari sebab benda besar. Azab tu benda besar biasanya. Sebab-sebab dia tu bukan besar. Kecil tak istibrak pun jelah juga. Kecil tak istibrak mana dia kecil dah. Dia tak ada buat wisuk molek kecil dia tu. Tak ada gerhen ke, tak ada lari ke, lopak ke, hungar ke, ikutlah. Witubik perhabis. Boh, kita bangun cerit dia tubik kelik dia. Hak tu bahaya besar. Siapa kena azab kubur? Maka Nabi kata, bukan besar. Kerja tu bukan besar. Tapi jadi besar. Faham tak? Makna benda tu bukan siapa ke bunuh orang. Kalau bunuh orang termasuk ni aku tu song bunuh orang azab kubur song dak bukan bab bunuh orang dak. Babnya kecil tidak istibrak. Hak tu kat kena setiap oranglah kalau tak cermat kat kenalah siapa-siapa pun. Mana kita kecil dah tu dak kita usaha witubik perhabis. Nawalah Nabi biasa tu. Kata setengah berjalan 40 jakoh. Jalan 40. Jakoh. Boleh 40. 40 langkah dia panggil. Ada. Baru habis. Tahu kita lopak. Lopak. Tak ada apa. Lopak. Itu baik habis. Tahu uruk perhabis. Orang-orang ke apa semua kita uruk perhabis. Tu nak habiskan ni. Tu bawa habis. Bila lagi cerik tubik tu masalah. Kena kain. Dia tak boleh. Tak semaya pun dia tak boleh. Pakai kain mutanajih. Pakai kain hak mutanajih tu biasanya tak. Bukan nanti kata semaya tak boleh. Pakai biasa pun tak boleh. Tak. Sebab setengah-setengah orang tu kira dia pecah seluar dalam waktu dia nak semaya. Dia pecah apa. Biasa-biasa tengok ada orang pecah seluar dalam masa nak semaya. Biasa tengok dia. Dia pecah apa? Dia panggil seluar keruh lah kan. Seluar keruh tak di tepi dia. Tambak situ. Dia nak semaya pecah seluar dia tak tepi dia. Dia pecah apa? Luar cemar. Luar cemar. Maknanya kalau cemar dia tak sah gitu. Dia tak sah semaya lah. Ya cuma kena gapo? Kena air kecing. Kalau cuma tu kena air kecing biasanya. Bukan seluar tu saja dah cumanya. Habis pakai bira-bira dia tu lah. Tubuh kita tu. Tempat seluar duduk tu ke. Cuma juga kalau gitu. Lepas kita basuh dah. Pecah seluar. Di kawasan kita basuh dah keliling kelala tu. Dah
serupa je dengan tak pecah tu. Ha, situ sempat silap. Eh, kalau cemar tak apa, dia tak usahnya najis. Kalau cemar dia panggil mustakzaron, dia panggil cemar saja. Tak apa lagi, peluh. Peluh saja-saja, bukan bercampur dengan air kencing ke apa dah lah, peluh saja. Tak apa lagi. Itu dia, tak apa lagi biasanya. Hak toksinnya, apa? Najis. Mari di mana? Tu, air kecil kita cerik, tubik sikit tu. Kena seluar. Bila kena seluar, ya parah makan habis tu. Ya peluh dia, ya tak boleh kata. Seluar ya kooh ke. Bila dia kooh, lekat peluh dia, lekat di kawasan habis. Tempat seluar duduk tu. Jadi, mutan najis habis lah. Tempat dia duduk tu. Ha, maka hukumnya, tak sah juga. Tak suci juga. Jadi pada makna semaya tak sah. Sabit tu kena azab kubur. Dia pergi ke tekok nu. Dia pergi ke tekok kubur. Kena berat. Itu dia. Sabit Nabi kata, bukan besar. Salah tu bukan besar tapi jadi besar. Ha, siapa kata tak sah semaya. Bukan tak semaya. Tak sah semaya. Bila tak sah semaya, pada makna tak semaya juga. Bila tak sah kan? Semaya tak kan? Tapi tak sah pada makna tak semaya. Ha, gitu. Ha, jadi orang panggil bahaya kan? Ha, sampai itu, sah. Yang kedua yang Nabi dengar dahnya, orang namam. Ha, itu dia. Orang namam. Orang golok mata dua. Itulah. Hari ini pun nak sabah. Orang dia pelaga orang dia. Pelaga balik ni, royak balik ni, royak balik tu, belaga orang yang baik dengan sabit dia tu. Hak tu munasabah kena azab kubur. Kena azab kubur juga biasanya tu. Orang bahi pelaga orang. Bakit kubur isak, rupa kera. Ah, rupa kera pula dah. Dia panggil ala suratil kiradah atas rupa kera. Orang mana? Orang namam. Orang golok mata ruwa tu lah. Maka atas bawah kata balah orang yang sabit dia golok mata dua arti orang ni rupa kera. Dia mati dia tu bakit kubur isa ala suratil kiradah. Tak say tu dah. Maknanya kubur pun kena seksa. Kena seksa. Yang keduanya lepas tu lepas bakit kubur dia di atas rupa kera, mana kena seksa pula. Kubur tu sah dah, sana tu pula dia panggil, kena seksa pula. Jadi kelebihan kita berasa mujurnya dah. Tepat nak cakapnya, orang muazzin, orang bear ni boleh termasuk tergulung dalam katanya tiga gulungnya yang Allah jaga dia daripada azab kubur. Oleh itu kita pakai bear lah. Tak ada bear, komat tak apa dah. Macam tu. Tapi dia boleh je lebih bela pada komat tu. Sebab suara kita pergi siapa ke mana pun, dia nak saksi habis di akhirat esok. Kayu, batu, semua, burung, ikan, apa, semua. Naik saksi bagi orang azan, bagi orang muazzin. Paling dia pakai speaker, dia hebat lagi lah. Pakai speaker dulu, dia pakai muka lain. Habis. Itulah Nabi dia royak kelebihan orang azan. So lagi Nabi kata lau ya'lamun nas ma fil nida was-saffil awwal summa lam yajidu illa an yastahimu lastahamu. Nabi kata kelebihan besar. Sekira kalau seorang manusia, kalau manusia tu tahulah ma fil nida was-saffil awwal, kalau kita tahu kelebihan barang, yakni kelebihan pada bed dan sah awal biasanya. Sah awal pun lebih, azan pun lebih. Kalau tahu manusia akan kelebihan pada bed dan sah awal, summa lam yajidu, tak dapat. Misal terimik istihar kata, siapa nak duduk sah awal, kena pakai uni. Sebab nak duduk belakang sah awal. Masjid kita hello, masjid kita sepek nak duduk semua sahwa ni lah. Nak duduk boleh ke? Orang 200 orang misal. Lepas telus 50 orang je sahwanya. Lepas nak duduk macam mana 200 orangnya? Tok Imeh kata kena buat undi.
Lastahamu, Nabi kata nascaya buat unni. Kalau mung tahu kelebih hidup sah awal, mung kena buat unni. Sebab apa? Berubuk. Berubuk. Sebab kita tak masuk kiu, gapo-gapo berubuk dah. Sebab dia buat unni dah, buat bo dia, buat bilangnya dia. Tak itu berubuk kita. Itu dia berubuk. Kalau kita tahu katanya setara mana kau kelebihan azan, setara mana kelebihan sah yang pertama. Berebuk siapa kena buat unni. Ha, kemari okay, macam tu. InsyaAllah deh, tapi tak siapa tangan tu. Sebab kita tak tahu kelebihan. Maka Nabi tak royak. Tak royak. Setara mana kelebihan tak royak. Royaknya tu ya. Kelebihan apa yang panggil sah awal setara mana, nya tu. So, yang kedua lakoh orang semaya. Lakoh orang dia semaya, kita lakoh. Biasanya tahu tak dosa setara mana. Berdosa setara mana orang lakoh orang semaya. Nabi tak royak. Nabi kata sekiranya kalau tahu, kalau mung tu tahu setara mana kesalahan orang lakoh orang semaya ni tak, 40 pun nanti. 40 gapo lah. Walau 40 hari pun kena nanti. Kalau 40 bulan pun nanti. Tunggu tak lakuh orang semaya. Tak boleh lakuh. Walaupun 40 Nabi kata. Walau 40 hari pun kena tunggu. Buat apa tu? Bahaya orang lakuh orang semaya yang besar. Walau kita tak tahu tu tak. Tapi orang Arab biasa je dia. Dia pergi atas bahu kita lakuh syah di sana. Oh, lakoh ni biasa yang biasa. Lakoh palo kita lakoh berat dia. Dia bahasa dia ni bahasa hak tak berjuruh itulah. Lakoh ke dia semaya ni, dia pegang bau kita gah lakoh mulut sana. Itu dia. Jadi maknanya kalau kamu tahulah Nabi kata, mu akan buat undi. Akan buat undi nak duk sah awak tapi tak ada ni. Tak ada kena buat undi lah kita ni, tak berebut. Tapi hak berebut sangatnya, kalau berebut tengok di Mekah, Madinah, berebut sungguh. Allah. Jadi, belaga sungguh, berebut sungguh. Supaya kita kata raudah. Raudah lah ni, dia tak boleh masuk. Dia boleh masuk sekali. Kita pergi Mekah, umrah macam dah. Boleh masuk sekali lah, boleh raudah. Apa tu nak boleh ke masuk tu kena masuk kiu. Kena baris panjang kan setengah kilo bahang kata panjang baris. Oh lemah tengok. Nak boleh masuk tu. Masuk ke apa? Raudhah tu lah. Nak masuk raudhah nak masuk semaya sutar je. 10 minit boleh kedak tak dia beri je. Ba sudah semaya dua rakaat ya hamak ya Allah tu baik. Tu baik. Ha tu berebuk. Oh tu dia. Ingat masa belum pada Covid, dia buka ke. Okay. Boleh buka bah tabir tu, rum orang dia. Ha, tu berebuk. Hak-hak Nabi nampak kata berebuk nak duduk di sah yang pertama. Berebuk nak masuk raudah. Ha, maksud buat apa tu? Nak semaya dalam raudah. Sebab orang dapat semaya dalam raudah, Nabi kata, aku syafaat. Orang tu. Ha, biasanya pergi Mekah esok lusa, jangan tinggal raudah. Sekali tak apa dah. Tapi dia boleh masuk sekali ya. Pok tu pun kena pakai bak, kena pakai, kena lelong tabian juruh lah. Tak ada hambat dia perak dia. Haa, lagu tu lah. tu dia okey main tu. Nak royak kata kelebihan besar. Orang azan dan sah yang pertama. Dan bahaya besar orang lakoh, orang semaya. Walau 40 tahun pun kena nanti. 40 bulan pun kena nanti. Besar salah dia. Sebab tu bila orang nak lakuh kita, waktu baik tangan gitu. Teher tangan. Nampak dia nak lakuh kita, kita teher tangan gitu. Malaika orang kita pergi semaya tempat tak kena. Pergi semaya tempat orang duduk lalu biasanya. Maka orang lalu tu tak salah. Sebab kita pergi semaya di tempat orang duduk lalu. Demo duduk lalu. Kita pergi bak test itu. Salah kita. Bukan salah demo ni duduk. Itu dia. Sebab dia pakai sejadah. Dia pakai tukat. Dia pung tiye. Itu apa-apa tu nak lepas. Demo lalu celah tu. Salah.
Melaka 3 seta. Ambil di kaki, suk sana 3 seta. Halakah kita apa? Itu je. Supaya kita nak semanak, supaya kita qada hajat. Bila kita qada hajat lah bilik air, nak hadap kebelak boleh ke tak? Nak qada hajat, hadap kebelak boleh ke tak? Jawabnya, kalau sapa 3 seta tak boleh. Tempat kita duduk dengan nak dihadap kebelak dengan dinding kita tu, jangan boleh sapa 3 seta. Tak apa. Kalau 3 seta, tak boleh kita menghadap kebelak. Lepas pulaknya, dinding dia tu kena sapa 2 suluh hasta. Mana 1 hasta, bagi 3 ambil 2 gear. Dinding, kalau kita nak peradap gitu. Ini tempat kita qada hajat tu lah. Jangan rendah. Kalau rendah tak boleh. Kalau tak sapa 2 suluh hasta, tak boleh. Kalau kita buat bilik air kita tu, mana bilik air sepik ya. Tempat kita qada hajat dengan dinding tu tak sapa lah 3 seta tu. Maka kalau kita beradab belak pun ya tak berdosa. Sebab tempat dia tu so. Yang keduanya tak sapa 3 seta. Itu dia. Dia panggil sikap kita, tempat kita duduk. Tapi kita tak gotu dia tak lian biasa. Kita tak muka tu, kita tak hulu hilir dah. Kepala jambil tu ke. Hulu hilir. Bila hulu hilir, lepas. Haji tak sini, jatuh dengan naik tak sini. Sebelah matahari naik. Sebelah matahari tu jatuh. Raik. Itu tak boleh. Hulu hilir tak apa. Itu dia deh. Itulah dia, itulah kelebihan bagi orang azan. So lagi, takut lupa dah. Bila orang sebut nama Nabi kita dalam azan, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila orang sebut tu biasa baca tak? Bila orang sebut Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, pelagak ibu tangi. Pelagak ibu tangi lepas tu baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah. Pelagak ibu tangan gitu. Lepas tu kucuk itu berarti heret di mata, heret 3 kali, heret gitu lah. Ubat cerah mata. Hal ni buat selalu, boleh buat setagi, boleh buat orang best setagi. Orang sebut asyhadu anna Muhammada, okay? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelaga ibu tangi. Baru kita baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah. Kucuk gitu. Patut heret. Royak lebih heret dulu bla-bla. Royak lebih heret bla-bla. Bila kita buat lagu tu, dia panggil mata nak cerah. Mata kita nak cerah. So lagi yang keduanya, pakasyafna. Anka rita'aka fabasarukal yawma hadid. Baca tu. Ingat dah lagi biasanya tu. Fabasarukal yawma hadid. Pakasyafna anka rita'aka fa basarukal yawma hadid. Baca tu. Betul kucuk juga tu. Ya, kalau mengikut dia 7 kali. Baca 7 kali. Sekali tak apa dah. Baca 7 sekali. Lepas tu kucuk situ, heret di mata. Heret perah 3 kali. InsyaAllah. Ada orang mari hari itu dah umur dia 107 tahun. Baca Quran tak kena pakai cermin ke apa. Nampak cerak Quran. Umur 107. Bila soal dia, yuriyah tu. Yuriyah dia amal dengan pakai syafna tu. Pakai syafna anka rita'aka fabasarukal yawma hadid. Dia baca amal tu. Itu dia. So, biasa dah. So lagi dah. Hak ni amal leh, hak ni supaya Nabi kita syafaat di akhirat.
Siapa dengar suara azan, orang sebut nama aku, betul asyhadu anna Muhammadan. Tiba-tiba dia kucuk dua ibu tangan dia letak di mata. Supaya saat inilah. Pergi baca marhaban bi zikrillah ta'ala. Qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ingat tu. Orang ni Nabi kata aku syafaat dia di akhirat. Dan aku juga pimpin dia waktu masuk syurga. Pimpin dia tu pergi kepada syurga. Oh, dengan sebab bel. Dengan sebab kita dengar suara orang bel tu kan, betul asyhadu anna Muhammadan tu. Marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ha, tiga hal kita ayat malam ni. Hak tadi marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah. Hak tu nak bercerah mata. Hak ni tu nak wi Nabi tolong syafaat kita di padang mahsyar Isa. Lepas dia heret kita pergi kepada syurga. Dia tutung kita kepada syurga. Nak tak kata? Nak tak kata? Haa, tak sewa apa. Haa, Nabi syafaat kita. Dan dia heret kita pergi kepada syurga Allah. Dengan sebab kita baca marhaban. Sebab orang bear tadi. Sabit orang bear besar apa. Haa, sabit kelebihan besar orang azan tu. Tengok orang dengar suara tu pun dia besar dah. Dengar suara azan tu pun besar bercakap dah. Haa, sabit tu ni ada sebutlah kitab ni biasanya dah. Oh ya, dah baru ni. Masuk orang bear tu dilari apa? Lari bercakap dah. Masuk orang ada azan, dilari bercakap. Haa, tengok kata dalam kitab ni kata. Dibimbing orang azan. Bila bercakap masuk orang azan tu dibimbingnya. Mati dia tu tak baik. Haa, biasanya mati dia tu tak baik. Bimbel takut mati dia tu tak comel. Orang bercakap masuk orang azan. Haa, kata Imam Suyuti, siapa yang bercakap masuk orang azan dibimbel atasnya daripada su'il khatimah, daripada jahat kesudahan. Mati tak baik. Haa, deh. Orang bercakap masuk orang azan kena berhenti lah masa tu. Eh, orang nak semaya kohor dulu. Orang ber, orang nak semaya kohor dulu. Orang nak baca Qur'an, orang azan berhenti dulu. Haa, tu jawab panggil cara dia. Haa, dia besar pada lagu kebangsaan lagi lah. Lagu kebangsaan ni pun orang berhenti tak. Patik tai. Haa, bahan ni besar lagi. Dia berapa karo semua? Lima, empat karo. Empat karo hak orang panggil, hak ulama duk bimbel, takut mati, tak baik. Lima karo dengan hak sani. Satunya hak sani. Yang keduanya, buat mudah-mudah dengan semaya. Dia panggil, At-tahawun bis-salah. Biasanya faham tak, buat mudah-mudah dengan semaya lagu mana. Dia berasa nak semaya, dia semaya. Dia berasa dak, berasa malah. Ha, dak gitu. Mudah-mudah. Eh. Tinggal mudah-mudah gitu. Eh. Tekah deh, ha, dia buat. Tekah tak deh, ha, dia dak. Ha, tu orang panggil buat mudah-mudah dengan semaya. Orang ni yuksya alaih min su'il khatimah. Dibimbing takut jahat dia. Mati dia tu jahat. Mati jahat ni mati ni. Mati tak boleh mengucap. Tu tak saya juga tu. Mati di tengah-tengah dia buat maksiat, tengah dia sorok, mati dia. Ha, tengah dia bergapa, ha, mati dia. Tak comel. So, yang keduanya syurbil khamri, minum arak. Ini orang minum benda mabuk. Ha, yang ketiganya unququl walidain, deraka kepada ibu bapa. Deraka kepada ibu dan bapa. Nah, jadi mati dia bimbang takut mati tak baik. Ia kepaknya azal muslimin, buat menyakiti kepada orang muslimin. Buat bui orang muslimin tu susah hati sebab dia ikut gapo-gapo. Ha, tu dia tempat kita ni gapo biasa eh.
bak pelera esa jaga pelera ha pelera ayer deh pelera kambing pelera ayer pelera apa lagi lembu dan sebagainya jangan buat penyakit tilah ha tu buat penyakit ti dia panggil zulmul ibad buat penyakit ti kepada orang muslimin dibimbing takut mati dia tu tak baik ingat molek satunya buat mudah-mudah dengan semayang yang keduanya minum benda mabuk yang ketiganya diraka yang keempatnya buat menyakiti kepada orang muslimin yang kelimanya bercakap masuk orang azan ha nampak nak kena belaka lima tu tu nampak nak ada belaka biasanya tu deh ha tu jagalah ni kita sebut dah tu maknanya kita pakat jagalah ha tu molek kita kena ajar anak-anak kita jadi boleh bear molek ha deh boleh bear dengan sebab kita ya anak buat ni ya boleh kita biasa deh anak kita buat ya boleh kepada kita sebab usaha kita lain pada pak tu buat ya tak leh ke anak mak buat tak leh pada anak sebab ya bukan usaha dia ha ada pun anak ni usaha bapa. Bila anak tu usaha bapa, anak buat boleh kepada bapa. Ha, cucu buat boleh kepada Tok Chen. Ha, tu dia. Supon nilah, supoh ulama sebut katanya sekiranya kalau orang tu bismillah. Ha, masa dia nak tidur dengan isteri dia bismillah. Berlaku persetubuhan dengan bismillah, tu dak. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya ha ha tu lebih hadiahnya berapa nyau napah anak dia dak napah tu berapa boleh nyak tu oh parah boleh parah anak dia dak napah anak dia dak nyau tu sebanyak mana sebanyak tulah boleh kepada pak dengan mak dia pahala dengan sebab dia dapat anak ha behal biasa bila kita boleh anak dengan sebab kita tak kira ha dengan sebab kita mana dengan sebab kita itulah dia panggil seorang tu dia panggil bismillah dia berlaku persetubuh dia bismillah maka ulama sebutnya bilangnya berapa berapa bilangnya nyawa anak dia napah anak dia tu berapa ribu boleh sebanyak itulah kepada bapak dia dan ibu dia lepas dia boleh anak pula cucu dia panggil anak pula anak tu bernafas pula nyawa pula berapa juta ha boleh semua kepada pak dengan mak dia ha ayat yang biasanya dah parak boleh eh parak pas cicit pula berapa nafas dia nyawa oleh sehari-hari ni berapa eh tak ada biasa bila kita nyawa oleh sehari ni berapa kali nyawa so lepas tu sebulan berapa setahun berapa pas umur dia tu berapa puluh oh parah boleh ha tu dengan sebab kelebihan bismillah dia panggil tu ha tu. Lepas tu anak hafiz Quran pula dah ha tu hebat lagi hafiz Quran pula dah ha orang hafiz Quran anak hafiz Quran ni di akhirat esok mak dengan pak tu boleh pakai mungkut boleh pakai mahkota atas kepala itu ahli syurga syurga lah tu ha, itulah orang panggil khabar baik bagi orang ada anak anak dia dapat hafizil Quran dapat hafiz Quran bila dia tu hafiz Al-Quran dia tu boleh masuk syurga dah lah biasanya tu ha, boleh pakai mahkota ni kalau tak boleh pergi dah lah macam mak dia ha, pak dengan mak boleh pakai mahkota menunjuk kata pak tu boleh masuk syurga dengan sebab anak. Ha tu dialah. Ha jadi makna katanya kelebihan bear tu duduk situ. Ha jadi terima kasihlah pada orang duduk bear tu deh. Ha tu dia. habis takat tu. Dan juga sebelah hadis ni katanya tiga gulungi orang boleh duduk di bawah bayi arah. Yang pertamanya imam adil. Yang keduanya muazzin. Yang ketiganya hafizun wa qari'ul Quran yaqra'u fi kulli lailah mi'atai ayah.
Kita biar ni tak apa dah biasa. Imam yang adil payah. Muazzin payah juga ni sebab dengan kita. Orang tak biasa bel ni, tak bel. Dia suruh orang yang biasa tu bel. Bel eh? Haa. Misal Zuhur maksud dah, bel. Haa demo tu lah. Pakai demo ha. Dia tak bel, orang tak biasa bel ni. Haa. Kalau gitu, apa yang nak? Imamun adil. Payah kita ni. Muazzin. Payah juga. Kita ambil hafizun. Orang hafiz ra'e. Payah juga kita ni. Waqari'ul Quran yakra'u fi kulli laylah mi'atai ayah. Mana orang boleh baca 200 ayat setiap malam. Setiap malam, setiap malam. Hak ni hak boleh kita buat kat sini. Ha, 200 ayat setiap malam, setiap malam. Nak baca gapo ni? Kulhu ni berapa ayat cemak kita? Kulhu Allah ni berapa ayat cemak? 5. 4. 4 kali. Kena baca banyak mana? Kulhu. 10 kali 40, 100 kali 400. Ha. Makna 50. Baca kul huwallah 50 kali maknanya boleh kitanya 200 ayat. Soalnya kata gitu. Ha, kalau ayat tu lah, ayat lain pun tak apalah. Hak ni hak boleh buat. Orang ni boleh duduk di bawah bayi arash. Ha, ya banyak hak boleh duduk bayi arash banyak sedekah. Sedekah tangan kanan hola gitu dia memang tak tahu eh. Hala gitu kiri pun tak khabar. Dekah senyap-senyap. Hala tu. Pergi arak dia buat je lah. Hala berah tak khabar lah. Ha, dia tak tanya lah. Tak kenal siapa je hala tu. Tak kenal siapa. Mungkin nanti kenal-kenal. Ha, tu dia. Dekah lagu tu. Bagi arah juga. Yang keduanya. Tuk tu kebel. Yang tiganya. Imam yang adil. Yang keempat. Orang hafiz qira'ah. Yang kelima. Orang boleh baca Quran 200 ayat setiap malam, setiap malam. Kalau kulhu kena 50. Ha, tu dia ni. Hak kita tak biasa buat biasanya dia sepah hari Jumaat je. Kita hak hari awal je. Hari Jumaat kita mari wei awal sikit. Wei boleh semai 4 rakaat. Jomel benar. 4 rakaat, semai 4 rakaat, satu salam pun tak apa. Hari Jumaat belum pada orang bel. Baca kulhu 50. Satu rekaat 50. Dua rekaat 50 pula. 3, 4, 200. Tak ada orang buat rasa tu. Tak ada orang buat ni. Ha, 200 ke tu. Sudah pada semaya kita berdoa lah kepada kita tu. Ha, tadi ada. Kelebihan dia nya. Orang ni masa nak mati sok. Boleh tengok gambar syurga dia dah. Gambar syurga nampak dah, nampak. Nampak tunggin gambar syurga dia. Tempat dia nak duduk nampak dah. Masa dia nak mati sah. Tapi dia kena buat hari Jumaat. Ha, 4 rakaat belum pada orang ber Jumaat jelah. Pukul 10 molek. Pukul 10 11 molek. Ha, 200 ni banyak juga. 200 ni banyak juga biasa dia. Ha, kalau gitu 200 ayat je kena 50. 50 baca kul huwallah baru boleh 200 ayat. Ha, tak apa kita tahu bila-bila. Pak kita kokoh buat. Tahu pak kita kokoh buat. Hmm, tu dia dah. Ha, orang dok dengar rumah dia kata ko hai plot pai let nam lut rew nakah. Ha, lo ni tengah duk naik air, tengah duk naik. Ha, kita tak ada lemah ke apa ni, kita doa lah kepada saudara kita duk susah benar tu. Ha, dari kawasan mana, kawasan tu lah. Kau balik resok ke apa ni dah. Ha, mana dia kena tipu dengan air bah tu. Ha, kita tulis doa kepada mereka supaya air tu mudah-mudah surut. Ha, dia hujan tak turun, tak apa lah. Ha, InsyaAllah kita doa lah kepada mereka, cukup lah. Ha, untuk malam ni kita setakat dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Biasanya tak ada nak tambah ke apa dah? Tak ada dah.
Tak ada. Ha, dia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا ومن طاعتك ما تبلغنا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله تقبل الله منا وكرمنا